Okay, hari ni kita nak unboxing Zhiyun Smooth 4. Okay, gimbal untuk handphone eh. Jom, kita buka. Assalamualaikum. And good morning YouTube. Hari ni berbeza sikit video. Hari ni saya nak buat unboxing tapi cara lain sikit. Okey, hari ni saya terima barang daripada Light in the Box. The Light in the Box eh. Dia adalah satu website yang menjual barang-barang online. So bolehlah pergi tengok, description dia ada dekat bawah eh. Link dia ada dekat description di bawah. So hari ni saya nak unboxing gimbal. Handheld gimbal. Itu hari untuk GoPro kan. Hari ni untuk handphone daripada keluaran Zhiyun. Zhiyun yang paling latest sekali iaitu Smooth 4. Apa yang saya dapat tahu tentang gimbal ni, kelebihan dia, dia ada app. Maknanya dia bukan sahaja sekadar gimbal, tapi dia juga boleh kontrol sekali. Maknanya dia bukan kontrol kita punya gerak kiri kanan semua, dia boleh kontrol kita nak rekod, nak apa, pasal dia built in app sekali untuk benda ni. So mungkin senang, mungkin susah, nanti kita tengok lah macam mana. Hari ni saya buat unboxing saja. Kalau sempat saya nak review sekali, saya akan review. Alright, jom. Dalam dia ada, saya pun dah risau dah tepi-tepi dia kemik kan. Sebab dalam dia pakai casing yang nampak macam keras. Tak tu, tu dia. Okey, so casing ni pun steady casing ni. Jom kita buka. Macam mana buka ni? Wah, tu dia. Barang ni memang nampak high quality ya. Okey. Secara ringkasnya, anda dapat kabel. Ya, kabel charging USB-C. Dapat mini tripod. Oh, ringan. Plastik ni. Okey, oh baguslah. Rendah boleh. Tinggi pun boleh, tapi dia tak ada lock lah. Kalau dia ada lock, ada klik-klik lagi bagus bagi saya. Okey. And then anda dapat gimbal ni untuk handphone. Kelebihan yang ni berbanding yang lain, setakat ni saya tengok yang ni dia ada app nak kena download untuk dekat handphone tu. Dan kita boleh power daripada sini. Maknanya kita boleh tekan record daripada sini, kita boleh zoom daripada sini, ada power zoom eh. So pasal disebabkan dia dah jalan dengan app, so kita kontrol semua dekat sini. So gimbal ni bukannya sekadar kita just maintain balancing dia kan. Okay, oh, so ni lah dia. So nanti saya akan, saya cuba, rasanya bateri dia built in. Saya tengok dulu kan. Kalau saya tak silap, tak ada cara untuk buka bateri eh.
Kita cuba on kan. Kita tengok. Boleh on ke? Ada bateri. Atau dia tak bagi on pasal. Kita tengok. Saya pun masih newbie lagi benda ni. Kita cuba letak telefon. Saya pakai handphone Samsung A5 2017. Pertama. Okey. Ni dia. Dah okey dah ni. Nanti saya akan go in detail lah pasal gimbal ni. Okey. So sekarang ni saya nak tengok dalam Play Store ni. Nak cari dia punya app dia. Dia nama ZY Play. ZY Play. Okay, itu dia. ZY Play. Zyuntec. Okay. Install. Itu dia tripod dia dah ada. Senang. Okay, connect to device. Smooth. Ini. Allow. Kita decline dulu. Allow. Okay, so sekarang ni saya tengah shooting pakai in-house. Okay, dia kata dia user this phone model may not be officially supported by some function. Okay, dia kata mungkin phone ni tak support ada sangat-sangat function yang app ni bagi untuk gimbal ni lah kan. Tak apa. Okay, so sekarang ni kita boleh zoom pakai power ni. Nampak? Kita boleh zoom. Oh, banyak zoom dia. Wah, sampai jam. Sampai restart. Engkau. Maknanya tak boleh zoom sangat-sangat lah. So sekarang tengah record, ada lagi 5.5 GB balance. Kita boleh zoom sikit lah. Okay, apa yang saya tengok yang macam menarik pakai app dan gimbal ni, kat sini ada butang untuk tekan flash. Kita tekan flash, dia akan on. Dia akan on, buat bawah tu kan. Dia akan on dengan lampu. Lepas tu kita tekan butang ni, dia pergi kat menu. So menu dia ada macam-macam lah. Ada kamera, ada flash, ada timer, ada white balance, nak on HDR, resolution kita nak naikkan berapa. Ada manual control, ada scene, ada setting. Okay, itu saya rasa antara yang terawal yang saya nampak yang menarik lah. Dan juga boleh ambil gambar kan? Senang. Kemungkinan ada orang dia tak nak pakai app ni pun tak apa, dia boleh pakai gimbal saja. Tapi saya rasa rugi juga kalau tak pakai, pasal saya rasa mudah. Cuma apa yang saya nampak, tangan kiri ni akan terlangkah yang zoom ni. So better kena pakai tangan kanan saja. Okay. So okay lah guys, nanti saya akan go into detail lah. Nanti kemungkinan ada setengah vlog saya akan pakai gimbal ni dan function ni sepenuhnya. Okay. So sampai di sini saja unboxing dan juga first look dengan Zhiyun Smooth 4 untuk handphone. Bagus bagi saya pasal dia ada app untuk handphone pakai benda ni. Ada kelebihan dan kemungkinan pun ada kekurangan, tapi good move oleh Zhiyun. Alright, kalau kita berminat nak beli, boleh tengok dekat description di bawah. Unboxing. So nanti ada masa, nanti saya akan
gunakanlah benda tu betul-betul. Dan mungkin akan buat dalam satu video di mana saya sendiri akan pakai handphone dan gimbal tu sepenuhnya untuk tengok hasil dia lah. Mungkin buat walkabout motor ke apa ke, nanti saya akan buat. Okey, sampai di sini saja hari ini. Assalamualaikum.